Romelu Lukaku, striker berusia 30 tahun ini nampaknya menjadi incaran Inter Milan kembali. Tampaknya klub asal Italia ini belum menyerah untuk mendapatkan Romelu Lukaku. Pada tahun 2022, Lukaku bermain di Inter Milan dengan status pinjaman dari Chelsea. Inter Milan ingin mendapatkan jasa Lukaku kembali. Tak tanggung-tanggung, Inter Milan telah mengajukan tawaran keduanya untuk mendapatkan Lukaku. Tawaran pertama Inter Milan telah ditolak Chelsea. Pasalnya, Chelsea hanya ingin melepaskan Lukaku dengan status permanen, tidak dengan pinjaman lagi. Dengan sangat serius, Inter Milan menaikkan tawarannya dari 27 juta euro menjadi 30 juta euro. Lukaku juga mendapatkan tawaran dari klub asal Arab Saudi, namun Lukaku tetap ingin bermain di Eropa. Kini Inter Milan dan Chelsea telah mengadakan diskusi untuk melihat bagaimana masa depan Lukaku selanjutnya. Menarik untuk kita tunggu, kira-kira nih sob, menurut kalian, kemanakah musim ini Lukaku? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah.